Apakah Anda bermain slime isekai minoris yang baru rilis ini dari Bandai Namco? Jika iya, maka Anda sama seperti gua, karena gua juga bermain game ini. Mengapa bermain game ini? Karena gua hidup di dunia ini ingin seperti di isekai, tetapi jika pilihannya surga atau isekai, pasti gua pilih surga lah goblok. Masa ya isekai? Nah, kali ini gue bakalan jelasin, bukan jelasin, malahan gue yang kebingungan, kenapa isekai memories yang baru rilis ini error, and expected error no returning to title screen. Maaf, gue nggak bisa bahasa Inggris. Jadi di sini gue bakalan bahas tentang keluh kesah hidup gue gara-gara bermain isekai memory yang baru rilis ini ya. Kalau kesal gua udah uninstall, create data, tetap saja pas pertengahan game error dan mesti reload terus seperti ini. Dan ternyata gua sadar, ternyata gua goblok. Ya, mengapa begitu? Karena ini gua terus-terusan uninstall, terus-terusan berpikir bagaimana cara memperbaikinya, ternyata ini salah Muntun, maksud gua ini salah Bandai Namco, ya salah mereka lah goblok.